بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بساكت ملاكي إن شاء الله ini bukan pertemuan yang kedua dan terakhir. Insya Allah ini pertemuan kita berlanjut terus ya di dunia ini, di kajian ini sampai nanti ketemu di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW Pada episode yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana lawan jadi kawan. Yang awalnya Syekh Ibn Atta'illah rahimahullah memusuhi ya, ajaran Syekh Abu Abbas al-Mursi rahimahullah. Karena beliau mau mendengarnya langsung, karena beliau rahimahullah mau mendatanginya langsung karena beliau bukan orang yang mengutamakan egonya tapi mengutamakan hati yang bersih ketulusan dalam mencari ilmu maka akhirnya setelah mendengar langsung Syekh Ibn Atta'ilah pun mengakui bahwasanya ilmu yang disampaikan oleh Syekh Abu Abbas Al-Musti rahimahullah adalah ilmu yang benar sedikit pun tidak keluar dari ajaran Al-Qur'an Maupun sunnah baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah Kali ini kita akan mempelajari Apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi dalam pertemuan Keduanya dengan Syekh Ibn al Al-Skandari Rahimahullah Jadi waktu hari kedua Mendatangi Syekh Abu Abbas Al-Mursi Syekh Abu Abbas Al-Mursi Menyambut Syekh Ibn al dengan berdiri Dan itu membuat Ibn al merasa terhormat Sehingga merasa malu, ya merasa kecil Saat itulah Syekh Abu Abbas rahimahullah memberikan nasihat. Beliau berkata, manusia itu tidak terlepas dari empat keadaan. Dalam kehidupan ini manusia tidak bisa lepas dari empat keadaan. Enggak ada keadaan yang nomor lima enggak ada. Ya, yang pertama, engkau berada dalam nikmat. Yang kedua, engkau berada dalam ujian. Yang ketiga, engkau berada dalam ketaatan. Yang keempat, engkau berada dalam kemaksiatan. Jadi kita ini dalam kehidupan sehari-hari nggak lepas dari empat hal ini. Entah sedang dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan susah ujian atau dalam keadaan toah atau nauzubillah min dalik dalam keadaan maksiat. Ya. Nah maksiat. Keempat hal ini ada haknya, ada tugas ya dalam empat hal ini. Kata Syekh eh, Abu Abbas Al Mursi rahimahullah kalau engkau berada dalam nikmat, tugasmu adalah bersyukur, mensyukuri nikmat tersebut. Kalau engkau berada dalam keadaan ujian, nggak enak, maka tugasmu adalah bersabar. Kalau engkau berada dalam keadaan taat, diberi kemampuan untuk taat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugasmu adalah syuhudul minnah. Saksikan bahwasannya yang memberi kamu kesempatan untuk taat, memberi kamu kekuatan untuk taat, memberikan Taufik untuk taat itu murni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kalau engkau dalam keadaan maksiat, maka tugasmu adalah segera istighfar, minta ampun dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat kalimat ini menghunjam dalam hati Syekh Ibnu Athaillah. Nah, mari kita bahas dalam pertemuan kali ini empat keadaan manusia ini. Nah, seringkali kita dalam keadaan nikmat, tapi kita tidak mensyukurinya. Kalau kita dalam keadaan nikmat dan tidak merasakan nikmat itu, bagaimana kita bisa bersyukur? Sementara syukur adalah perasaan dalam hati, ya, menyadari ini karunia Allah Ta'ala. Kemudian kita bilang terima kasih sama Allah, terima kasih Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Allah, hati mensyukuri, hati berterima kasih. Bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Allah? Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Kalau kita sendiri nggak paham, mana itu nikmatnya? Yang mana nikmat? Kita seringkali mengecilkan nikmat itu dengan kaitannya jumlah. Kalau mendapatkan jumlah besar, kita baru berterima kasih bersyukur. Kalau jumlahnya sedikit, nggak keluar syukurnya. Upayakan ya sadari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berbicara. Maka kita tidak akan sempat mengeluh. Nggak akan sempat merasa kekurangan. Karena terlampau banyak yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita mau mensyukuri satu saja nikmat Allah Ta'ala dengan syukur yang sebenarnya di dalam hati, ditunjukkan rasa terima kasih, terima kasih, Ya Allah, Alhamdulillah, ya Rabb, Alhamdulillah, Alamin maka kita akan merasakan kebahagiaan. Karena tidak ada orang yang bersyukur kecuali orang yang merasa mendapat nikmat, dan tidak ada orang yang mendapat nikmat kemudian tidak bahagia. Makanya, saat orang belajar tentang nikmat Allah dalam dirinya maka dia sebetulnya sedang berusaha menjadi orang yang selalu bahagia. Karena orang yang selalu dalam keadaan syukur, hidupnya selalu bahagia. Kemudian dalam keadaan ujian, kalau ternyata memang diuji dengan sakit, ya walaupun sakit itu sebetulnya sebuah nikmat, ya, ke kekurangan rezeki itu sebuah nikmat. Tapi secara umum manusia menganggap bahwasannya berkurangnya rezeki, ya tertahannya hajat, kemudian e, diberi musibah berupa penyakit atau kehilangan sesuatu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita ingin keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini, tugas kita hanya satu, bersabar. Ya bersabar artinya dia bisa menanggung hal-hal yang gak enak yang dialami. Tidak berkeluh kesah kepada umat umat manusia. Kemudian yang ketiga, ini yang penting. Seringkali orang ketika bisa to'at lupa kalau yang memberi dia kemampuan to'at itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia to'at, dia melihat orang lain yang belum to'at, dia merasa lebih hebat. Dia merasa lebih baik. Dia merasa lebih lebih soleh. Nah perasaan ini ujub. Berbangga diri dan sombong, kibir. Bahaya kalau sampai kita merendahkan orang lain, ya karena kita lebih to'at. Karena kita lebih soleh dalam pandangan kita. Karena itu ikhwani rahimakumullah untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang berbahaya, ini penyakitnya iblis rasa sombong. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Alaihissalam, atas perintah Allah Ta'ala, muncul kesombongan dalam hatinya agar kita selamat, maka kita harus menyadari kamu tidak bisa menciptakan ketaatan. Yang menciptakan ketaatan itu Allah Ta'ala. Yang memberi kamu kemampuan taat itu Allah Ta'ala Yang beri kesempatan Allah Ta'ala Yang beri hidayah Allah Ta'ala Maka seharusnya kita bersyukur Alhamdulillah terima kasih Ya Allah engkau telah pilih aku Ya engkau telah pilih aku untuk taat kepadamu Tanpa kita merendahkan orang lain Justru akan timbul rasa sayang kepada orang lain Yang belum mendapatkan kesempatan untuk taat di situ nanti kita akan mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kalau dalam keadaan maksiat, Ya dalam keadaan maksiat jangan putus asa. Yang tadinya toa ta toa ta toa toa tiba-tiba maksiat. Ingat kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha mampu mengampuni sebesar apapun dosa kita. Makanya kalau kita sadar ibadah itu jalan mendekat kepada Allah. Ketika kita terpleset dalam kubangan kemaksiatan, terjerumus dalam dosa, maka seharusnya segera bangkit dan kejar Allahnya datangi Allahnya, minta maaf kepada Allahnya, minta ampun kepada Allahnya. Dan Allah sudah bilang, siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku menghampirinya dengan berlari. Iya, artinya apa? Allah lebih cepat mengampuni kita. Allah lebih cepat memaafkan kita daripada permohonan maaf kita itu sendiri. Baru terbetik niat untuk minta maaf, Allah insya Allah sudah memaafkan. Karena itu kalau kita terjerumus dalam maksiat, Mari segera istighfar, minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah Allah pertemuan episode ini bisa memberikan semangat kepada saya khususnya dan kepada hadirin pemirsa dimanapun Anda berada untuk selalu bersyukur, kemudian bersabar, kemudian mensyukuri nikmat taat itu sendiri dan yang terakhir tidak berputus asa saat terjerumus dalam maksiat justru mengejar ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Insya Allah, kita segera bertemu pada episode yang berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Habib Novel Al Idrus ini, ya. Kemudian kasih komentar. Kalau Anda suka, kasih komentar. Suka, nggak suka, beri komentar agar kami bisa belajar juga, ya. Belajar apa yang tidak Anda sukai sehingga bisa menampilkan yang lebih baik dan lebih bagus. Dan yang terakhir, ikut andilah dalam dakwah. Share kajian ini, sehingga kajian ini tersebar luas kemana-mana, dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Satu orang yang belajar dari hasil share antum semua, antum mendapatkan pahala yang sama. Mari kita berlomba-lomba, fastabigul khairat, untuk berbuat kebajikan, menambah ladang amal kita untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Semoga berkah dan manfaat. warahmatullahi wabarakatuh.